Kamis kita akan bergerilya, kita akan mencoba untuk berkumpul, bersosialisasi dengan teman-teman, baik dari mall ke mall menengah ke atas maupun pasar-pasar menengah ke bawah. Jadi milihnya nggak boleh mall aja ya, milihnya harus mall ke atas dan ke bawah. Insya Allah, mudah-mudahan program ini berikutnya para ketua akan turun, ada mungkin nanti Ibu Mami, Ibu Tutut, Pak HMP, dan mungkin Ibu Titi juga akan bergabung bersama kita. Kita bersyukur semakin hari, tadi juga udah dapat pemberitaan, teman-teman media akan membackup berita kita juga untuk sampai. Pesan saya buat teman-teman daerah, baik pada Paul Pak, kepada Bang Gus, Bang nanti kalau pulang ke Aceh tolong sampaikan, gelarkan Bang acara ini Bang, YouTuber Bang, yuk turun, kuning, Kamis bersama berkarya, Paul Pak juga nanti Jawa Timur, yang lain-lain juga, monggo masing-masing silakan digulirkan, kita kirim, nanti kita akan sebar, baik melalui YouTube maupun dari media-media sosial lain, semoga hari ke hari kita semakin besar, sama seperti program ibu kita ya, Bu Titi kan punya program biru juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman hari ini, terima kasih atas supportnya. Forum ini sebenarnya hanya forum diskusi, berkumpul-kumpul, bersilaturahmi. Jangan nanti dipikir kita ini sesama-sama kuning tapi kok nggak pernah ngobrol-ngobrol ya. Apa masalah di dapil kamu, seperti apa. Karena kadang-kadang kesibukan masing-masing teman-teman menyebabkan kadang-kadang terputus komunikasi, walaupun kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Makanya hari ini saya kumpulkan semua teman-teman, walaupun ini sudah bersyukur hari ini bisa berkumpul sebanyak ini, walaupun tadi banyak yang komplain bilang, Mbak kami beritanya kok nggak sampai, karena ini mendadak. Insya Allah minggu depan kita akan bergulir lebih banyak lagi. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya. Judulnya YouTuber Yu Kamis kuning berkarya. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan ide ini bisa jadi aspirasi kuning-kuningisasi di setiap hari Kamis. Dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya, yuk kita YouTuber bersama Partai Berkarya. Oke. Okay. Assalamualaikum untuk sahabat berkarya semua di seluruh Indonesia. Ayo kita buat
satu acara. Ayo are-are Jawa Timur, Kamis kuning, jangan lupa kita kumpul-kumpul, pakai baju kuning. Kita hari Kamis, yuk turun bersama-sama Partai Berkarya. Semua kita kuningkan, kumpulkan semua dapilmu, menang untuk berkarya, yuk. Saya dari Jakarta Timur, yuk tuber, yuk Kamis kuning, turun bersama berkarya. Jangan lupa, wilayah Jakarta Timur, semuanya turun, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Banten. Saya Aida Fitria, caleg Provinsi Banten, Dapil Tangerang Selatan. Ayo, youtuber, yuk turun Kamis kuning bersama berkarya. Partai Bu, Partai Berkarya. Halo, cangcing maknya Babe. Saya dari Dapil Jakarta 7, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, Setiabudi. Ayo semuanya kumpul di acara YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat orang Sumatera Barat. Saya Dapil 1. Kita setiap hari Kamis kita akan mengadakan perkumpulan, yaitu YouTuber. Assalamualaikum Depok. Saya R. Dewi Ratna Amelia, Dapil 4 Sukmajaya, dari Partai Berkarya, sedang mengadakan acara YouTuber. Berkarya menang, rakyat makmur. Sukseskan Partai Berkarya. Ya, pemirsa, saya Rahan Jakaria dan pada sore hari ini spesial sekali dengan Mbak Rasdina Rasidin. Dan ada Bang Oji. Aku langsung aja deh ya. Bang Oji, apa kabar Bang Oji? Ya, alhamdulillah baik. Aku kalau lihat Bang Oji tuh jadi inget beberapa tahun yang lalu loh. Enggak merinding kan? Sekarang sih enggak, sekarang sih. Dan jinak ya. Kalau Mbak Rasdina, aku jadi inget. Tetap yang melo-melo sedih. Iya, yang melo sedih banget gitu ya. Waduh, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong ini, sore ini ada acara apa nih? Jadi kita ini ada komunitas yang namanya YouTuber. Yuk Kamis Kuning turun bersama berkarya. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini akan menjadi rutinitas setiap Kamisnya, berkumpul bersama para teman-teman. Ya ada teman-teman artis, ada teman-teman caleg, ada teman-teman semua. Siapapun yang mencintai Partai Kuning Orange kita ini berkarya akan bergabung dalam kegiatan ini. Kegiatannya lebih banyak sosialisasi, saling tukar pikiran, silaturahmi, berkenalan. Informasi juga. Jadi jatuhnya kayak lebih ke clubhouse ya? Ya, tapi sebenarnya ini kami tujukan kepada masyarakat. Jadi memang kegiatan ini kita nanti ada ngopi-ngopi, hari ini kita ada di mall, besok kita nanti ada ke pasar, kita akan turun juga bersama masyarakat untuk mendengar apa sih sebenarnya keluhan masyarakat, apa yang mampu kami tampung, apa yang kemudian nanti bisa kami berikan. Tentunya di sini kan banyak calon-calon anggota-anggota dewan juga kan. Ini dia. Ini bisa diduplikasi oleh setiap caleg ya, dan bisa dilakukan di setiap dapil. Setiap dapil. Dan hari ini pun alhamdulillah kami kedatangan teman-teman dari DPW. Jadi ada dari Aceh, ada dari Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Padang. Komplit, pokoknya campur-campur yang ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan nanti seperti yang dikatakan Mas Elhan, ini akan menjadi duplikasi, teman-teman akan menyebarkan berita YouTuber, yuk Kamis Kuning turun bersama berkarya. Oke deh, terima kasih Mbak Rasdina. Bang Uji, makasih ya. Kapan-kapan ajak saya ke Ancol ya. Insya Allah. Oke deh pemirsa berkarya, sampai ketemu lagi.